Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, baik kebutuhan rumah tangga, seperti minum, mencuci, dan memasak, maupun kebutuhan komersil dan industri. Sanitasi memiliki kaitan erat dengan kebutuhan air. Tanpa sanitasi yang baik, maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan kualitas air akan menurun. Mengingat pentingnya pengelolaan air dan sanitasi, salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga, baik yang melalui proses pengolahan, maupun tanpa proses pengolahan, yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Akses air minum aman, artinya penduduk menggunakan sumber air minum layak dengan sarana yang tersedia di dalam rumah, tersedia sepanjang tahun, dan bebas dari kontaminasi bakteri dan atau zat kimia berbahaya. Akses sanitasi yang layak dan aman adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti jamban tertutup, kloset leher angsa, dan memiliki septic tank, baik yang kedap maupun yang terhubung dengan pipa pemrosesan air limbah, serta terhubung dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dalam RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024, pemerintah menetapkan 5 sasaran terkait air minum dan sanitasi, yaitu persentase akses air minum layak ditargetkan mencapai 100%, akses air minum aman sebesar 15%, akses air minum perpipaan sebesar 30,45%, akses sanitasi layak sebesar 90%, dan akses sanitasi aman sebesar 15%. Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman pada 47 objek pemeriksaan. Objek pemeriksaan tersebut meliputi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, 43 pemerintah daerah, serta 2 perusahaan daerah air minum. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pemerintah telah berupaya menyediakan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi masyarakat, di antaranya, pada pemerintah pusat, Kemenkes telah mendukung perencanaan, pemenuhan, dan pendayagunaan tenaga sanitasi lingkungan melalui program Nusantara Sehat. Pemerintah telah membuat regulasi-regulasi di bidang perencanaan anggaran daerah yang mendukung upaya penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman bagi masyarakat. Pada pemerintah daerah, 38 Pemda telah menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum atau RISPAM. 10 Pemda telah melakukan pengawasan meliputi pengawasan kualitas air pada depot air minum, pemantauan sumber pencemar, penyediaan sarana pengaduan masyarakat, dan monitoring inspeksi kesehatan lingkungan. Selain itu, 22 Pemda telah berupaya mendorong masyarakat melalui puskesmas-puskesmas, untuk menerapkan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas kinerja penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 433 temuan yang memuat permasalahan, antara lain, Kemenkes belum menyusun secara memadai regulasi dan kebijakan teknis terkait dengan pengawasan kualitas air minum. Selain itu, Kemenkes belum memantau dan mengevaluasi secara memadai penyelenggaraan STBM Pilar 1, yakni stop buang air besar sembarangan. Permasalahan pada Kementerian Dalam Negeri diketahui, basis data capaian standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi belum lengkap dan andal. Basis data BUMD air minum yang belum menerapkan full cost recovery dan atau memiliki idle capacity, juga belum dimanfaatkan secara optimal. Norma standar prosedur dan kriteria tentang tata cara penyelarasan RPJMD atau RKPD dengan RPJMN atau RKP, serta pedoman penyusunan RKPD belum diatur secara lengkap dan jelas. Kemudian norma standar prosedur dan kriteria tentang desain pembinaan terhadap pemerintah desa dan kelompok masyarakat, pasca program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, belum ditetapkan secara lengkap. Selanjutnya, pada pemerintah daerah ditemukan permasalahan sebagai berikut, kebijakan dan strategi atas sistem penyediaan air minum atau SPAM yang layak dan aman kepada masyarakat belum disusun secara lengkap, selaras dan mutakhir. Operasi dan pemeliharaan serta perbaikan akses air minum belum menjamin SPAM dapat berfungsi secara optimal. Permasalahan berikutnya adalah, Pemda belum sepenuhnya meningkatkan kebutuhan sanitasi yang layak dan aman.
Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi pemeriksaan. Kepada Menteri Kesehatan, BPK merekomendasikan untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong penyelesaian rancangan Permenkes yang meliputi kewajiban Pemda untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan kualitas air minum. Berikutnya, BPK merekomendasikan Kemenkes untuk merevisi Permenkes nomor 3 tahun 2014 terkait mekanisme pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian STBM yang memuat tahapan pelaporan perjenjang, pihak yang terlibat dalam pelaporan, tanggung jawab dan kewenangan validasi data, dan periode pelaporan. Kepada Menteri Dalam Negeri, BPK merekomendasikan agar Mendagri menginstruksikan unit kerja Eselon 1 terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi atau air limbah, supaya lebih optimal dalam melakukan koordinasi. Selanjutnya, kepada pemerintah daerah, BPK memberikan rekomendasi agar kepala daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman secara lengkap, mutakhir, dan selaras dengan kebijakan dan strategi nasional dan atau strategi provinsi. Kepala daerah menginstruksikan kepala dinas PUPR untuk berkoordinasi dengan Bapeda, Dinas Kesehatan, dan BPS Provinsi Kabupaten Kota untuk melakukan pendataan kebutuhan dan capaian pelayanan akses air minum yang layak dan aman. Pemda seharusnya menggunakan metode pendataan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengoptimalkan kelompok kerja atau gugus tugas. Kepala daerah memerintahkan kepala SKPD teknis untuk lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan promosi dan kampanye atas 5 pilar STBM, serta menyusun SK tim kerja masyarakat dan memantau rencana kerja masyarakat dalam proses STBM. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.bpk.go.id/ihps.